Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, jumpa kembali dengan Petani Sejati. Sudah agak lama saya tidak membuat konten. Tentu saja saya merasa kangen sekali. Oke. Nggak perlu basa-basi teman-teman, di video kali ini saya akan tunjukkan hasil daripada menyemai aja dong atuh siapa. Menyemai biji bayam goyang-goyang di perut kelinci. Awalnya itu. Oke, sebelum saya tunjukkan hasil daripada persemaian bayam tersebut, alangkah baiknya Anda saksikan dulu tayangan berikut ini yang merupakan cuplikan daripada video sebelumnya dan lain-lain. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Yuk. Teman-teman bisa lihat itu semuanya bibit bayam yang kecil-kecil ini adalah biji bayam teman-teman. 5 tuh. Tuh, teman-teman bisa dilihat ya. Sangat antusias. Jadi begini caranya teman-teman. Ya, kita lihat anunya lah. Oh, mereka sedang memakan daripada bunga bayam atau buah bayam yang ada bijinya itu ya. Ini kan semua kotoran daripada kelinci teman-teman. Nanti kan biji bayam itu setelah masuk dalam perut, setelah jadi kotoran, kita sebar di ladang atau di tanah. Nah itu tadi teman-teman video tahapan-tahapan daripada persemaian bibit bayam dengan teknologi perut kelinci. Dimasukin dulu ke perut kelinci ya. Nah setelah disebar tadi kan, sekarang hasilnya seperti apa? Seperti ini, lihat tuh. Yuk. Nah ini teman-teman hasilnya seperti ini. Bisa Anda lihat. Sangat mantap ya. Tuh, lihat tuh. Sudah besar-besar ya. Dan dari kejauhan bisa kita lihat pila saya tuh, pila pedang naga ya. Oke, nah coba kita ambil salah satu ya, nih. Tuh, teman-teman, ini sudah layak untuk dirintahkan atau dipindah ke lahan yang lebih luas lah, supaya pertumbuhannya akan semakin membesar. Nah, rencana saya akan saya rintahkan atau saya tanam di sini, teman-teman. Nih, di lahan ini ya. Rencana saya akan sebar, akan tanam di sini atau di sekitar inilah pokoknya. Pinggir-pinggir sana tuh. Ya, kita lihat saja nanti. Mungkin di sini juga akan saya tanam sosin ya. Kalau bayam mungkin di sela-sela inilah, di sela-sela ini atau di sekitar sini kan. Nah, nanti untuk ini kan musim kemarau nih. Untuk nyiramnya sudah saya siapkan ini apa bak penampungan air ya, airnya dari sana tuh, dari sumur. Kelihatan nggak? Coba dari sini. Nah, ini sumurnya. Jadi masuk melalui itu tuh, selang ke bawah langsung ke sana tuh. Ya. Langsung ke sana. Dan ini Surawisesa sama Kian Santang. Anak laki-laki saya. Oke, kita lihat lagi ya teman-teman tuh. Bisa Anda lihat hasilnya. Sangat memuaskan. Dan sekarang turun hujan. Turun hujan lebat. Ya, turun hujan teman-teman. Alhamdulillah. Ayo, ayo, ayo. Kepila, kepila. Ya, seperti inilah teman-teman tuh penampakannya. Bagus ya. Jadi jangan ragu, jangan sungkan Anda yang punya kelinci untuk menanam daripada bayam, teknik persemaiannya dengan cara bibitnya diberikan dulu kepada kelinci, kemudian dia makan, masuk ke dalam perut, kelinci bersatu dengan kotoran, dan seterusnya. Alhamdulillah, ini merupakan uji coba yang sudah kesekian kalinya dan alhamdulillah terus berhasil. Dan ini akan menjadi stok pakan
pakan keluarga saya dan pakan keluarga si Vanessa. Oke teman-teman, dari Villa Pedang Naga, Tumpang Sari, Poncowati, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, saya, petani sejati, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, aduh, ngampi ya. Hujan, bro.